silakan masuk. Siapa pagi-pagi? Permisi Mbak. Ya. Maaf Mbak, kami dari petugas leasing Mbak. Hah? Mau ketemu Mbak Sally. Mbak Sally-nya ada Mbak? Oh, saya sendiri Sally. Ada apa ya Pak ya? Kebetulan Mbak. Ya. Begini, saya ini mau melaporkan kalau cicilan Mbak Sally itu sudah nunggak 3 bulan Mbak. Hah? Iya. Kalau nggak lunas nanti motor Mbak Sally bisa kami tarik Mbak. Eh, jangan Pak. Tunggu bentar ya Pak. Rese banget nih si Gary. Ngejebak gue ini namanya. Tahu gitu kan gue sebeli motor segala. Kapan tengah waktunya, Pak? Saya kasih waktu 5 hari, Mbak. Dalam 5 hari, kalau Mbak Sally nggak ada kabar, terpaksa motornya saya tarik lagi, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, 5 hari ke depan saya akan bayar semua tunggakannya. Baik, kalau begitu, terima kasih, Mbak, ya. Sama-sama, Pak. Iya. Lemari baju... Terus, apa lagi ya? Sofa udah, lemari baju, tempat tidur, meja makan. Mawar, ngebelanja. Bunda, nulis apa sih? Ini Bun, daftar perabotan buat rumah yang baru. Bunda doain. Cepat segera terkabul semua keinginan kamu. Amin. Bunda baik banget. Bun, sebenarnya aku tuh lagi bingung. Jangan. Nggak usah bingung. Rezeki ada yang ngatur. Yang penting usaha dan doa. Maksudnya, bingung siapa aja yang aku undang. Buat selamatan. Coba kamu cek, login kamu biasanya tuh suka errornya karena suka salah password. Kamu harus update terus passwordnya. Oh, iya. Jadi setiap paling nggak 2 bulan sekali lah. Oke Mbak. Siap. Maaf Mbak, ada yang saya bantu? Ini saya mau cari Mas Seno, ada nggak? Mau komplain ya? Sebenarnya Mbak kalau komplain nggak perlu datang ke kantor kami. Mbak tinggal telepon call center aja, nanti laporannya langsung kita proses kok. Tapi maaf Mbak, driver kami Mas Seno ada salah apa ya? Enggak, ini saya mau titip ini ke dia. Apa nih? Itu kacang. Kacang? Iya, kemarin saya ngabisin kacang punya dia. Seno. Mbak Diva, ngapain Mbak? Sorry. Ini aku mau balikin kacang kamu yang kemarin aku habisin. Terima kasih Mbak. Gua gak ngerti deh. Lo bisnis kacang? Oh iya, saya kesini juga mau ngundang kamu buat datang ke acara soft launching cafe saya besok. Datang ya? Oh iya, insya Allah nanti saya datang Mbak. Kamu juga boleh ajak teman-teman kamu kok. Iya. Oke. Okay. Ya udah aku pulang dulu ya. Oke. Okay. Mbak. Kenapa? Buat Mbak Diva. Ini buat aku. Buat nemenin di jalan. Makasih ya. Mas, sebentar ya, Mas ya. Ngapain lagi telepon-telepon segala? Dasar cowok perhitungan. Giliran putus aja gue yang disuruh bayar cicilannya. Tau gini gue mendingan jalan kaki aja dah. Nggak usah kredit-kredit motor segala.
Kenapa nggak diangkat, Mbak? Lo sebanyak ngomong lo ya. Heh, gue bisa bayar cicilan motor sendiri. Gue nggak butuh bantuan lo. Ngerti lo? Bye. Satu, dua, tiga, lima, lima, enam, tujuh, delapan. Boni? Ibu titip ini ya, buat bapak kamu. Loh, kok dapet surat panggilan, Bu? Ini bukan surat panggilan, tapi ongkos ojek ibu sama bapak kamu kemarin. Oh, ibu ngutang ya sama papi Boni. Ya, kasih aja. Salam ya buat papi kamu. Terima kasih udah mau nganterin kemarin. Iya, Bu. Terima kasih ya, Boni. Iya, makasih juga, Bu. Stop, stop. Di sini aja, Mbak. Oh, iya, iya, Mas. Berapa ya, Mbak? 25.000, Mas. Udah, ambil aja kembaliannya. Buat bayar hutang cicilan motor, kan? Hutang? Siapa yang hutang, Mas? Ya udah, makan. Tata-tata, parapap. Hai. 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 Budek kali ya. Cie, lagi marahan nih. Ini marahan. Udah, jangan marahan. Baik kan, dosa tau. Oke, cabut dulu ya. Diminum dong, Pi, tehnya. Nih, Pi. Apa ini, Mi? Ya, baca aja. Kulkas 2 pintu, cicilan 300 ribu. Mesin cuci, cicilan 400 ribu. Kasur, cicilan 100 ribu. Lemari makan, cicilan 200 ribu. Sudah, Mi. Kok? Cuma gitu doang? Tadi katanya suruh baca doang. Tapi itu gimana sih? Hari ini dapat uangnya berapa, Pi? Seratus ribu, Mi. Alhamdulillah ya, Pi. Tapi kok cuma 100.000? Itu udah syukur. Udah, nggak usah protes. Tapi tak shower dulu. Mandi. Mi, papi mana? Lagi mandi? Oh, lagi mandi. Itu amplop apaan? Oh, ini buat papi dari Bu Guru Vina. Hah? Ibu Guru Vina? Iya, yang ibu guru cantik itu loh. Bu Guru Vina naik ojek papi. Masa? Oh, ya iya. Thank you.
penumpang. Sebelum narik penumpang, saya ada pertanyaan untuk Anda. Sebutkan berapa uang yang dipinjam oleh gurunya Boni untuk biaya fotokopi. Kirimkan jawabannya, caranya melalui mention akun Twitter @netmediatama dan @okjack_net. Jangan lupa mention radio-radio di bawah ini. Bawah kerak bumi. Sesuai kota-kota Anda. Pajak ditanggung pemenang. See you guys. Ikuti kehidupan gue sehari-hari yuk. Punya gue. Senang gue. Punya gue. Punya gue. Punya gue. Punya gue. Untung lu cewek. Yalah. Asik, orderan. Gue yang dapet. Mas, tolong hati-hati ya bawa kuenya. Jangan sampai penyok. Ya, Mbak. Jangan kelamaan. Ini bahannya coklat, mudah meleleh. Ya, Mbak. Jangan sampai telat juga ya, Mas. Ini kuenya mau dipakai ulang tahun. Ya, Mbak. Mas marah sama saya? Enggak, Mbak. Kok mukanya gitu? Muka saya emang gini, Mbak. Silakan, Mas, helmnya. Bang, saya bisa nggak pakai helm nggak? Wah, Mas, nggak bisa. Nanti jambul saya rusak. Soalnya hari ini saya mau ketemu sama seseorang. Dengar ya, jangan sampai hati lo ini buat cowok macem Gary. Karena gue udah tahu sifat aslinya. Ngerti gak lo? Ngerti, Mbak.